Viral seorang pejabat di PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur memamerkan sejumlah uang dan perhiasan di media sosial. Berdasarkan sejumlah rekam video yang beredar, pejabat di PDAM tersebut tampak tengah menaburkan sejumlah uang ke badannya. Diketahui video yang beredar tersebut merupakan Kepala Cabang PDAM Tirta Mukti Kecamatan Cianjur, Imas Maisaro. Selain memamerkan uang di akun Instagramnya @hjica72, sering memamerkan sejumlah perhiasan yang dimilikinya. Asep Ibrahimi, pegiat media sosial Cianjur, menilai aksi pamer harta kekayaan yang dilakukan seorang pejabat PDAM tersebut sangat tak pantas. Saat dikonfirmasi, Kepala Cabang PDAM Cianjur Imas Maisaroh membenarkan video yang beredar tersebut merupakan dirinya. Namun, ia membantah video tersebut untuk pamer. Imas mengaku salah telah memosting di media sosial. Tapi, itu semua bukan hasil korupsi. Silakan tanya ke seluruh pegawai Perumdam Tirta Mukti bagaimana saya sehari-hari, kata Imas. Demikian Fauzi Noviandi, Cianjur, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!